Tips yang pertama, bila kita dah ada niat dan kita dah ada duit, terus buat simpanan emas, jangan bertanggung lagi. Tips saya yang kedua, jangan dengar cakap orang lain. Kita simpan emas bukan kerana ikut-ikutan. Kita simpan emas untuk masa depan kita sendiri. Tips yang ketiga, tak kisah harga emas naik atau turun, kita terus konsisten minta emas. Tak perlu tunggu harga yang paling murah. Tunggu punya tunggu, duit kita pun bocor, terbelanja ke tempat yang lain. Kalau harga turun pun, tapi kalau kita tak ada duit, mesti tak ada emas kan? Tips yang keempat, fokus pada misi dan matlamat simpanan emas. Sebagai contoh, aku simpan emas ni untuk simpanan haji bersama suami atau isteri. Kita mesti boleh terus kekal positif dan konsisten menyimpan emas ni. Kita tak ada matlamat yang jelas. Tips yang kelima, saya cadangkan kita mulakan dengan satu dinar yang pertama. Kita simpan satu dinar ni sebagai motivasi simpanan emas kita. Kita letak dalam dompet. Hari-hari bila kita tengok, kita bertambah semangat untuk mengumpul emas. Yang keenam, cari ilmu tentang simpanan emas. Ada macam-macam cara untuk tambah ilmu. Contohnya, kita beli buku. Dan cara yang lain, anda boleh follow saya punya Telegram channel Hebat Emas. Tips yang terakhir, tips yang ketujuh, ubah cara kita menyimpan. Kita mesti pelbagaikan simpanan. Kalau selama ni kita simpan duit dalam bank, kita kena ingat duit yang kita letak dalam bank akan susut nilai dia kerana inflasi. Jadi dengan buat simpanan emas, nilai dia akan terus terjaga dan meningkat dan bolehlah melawan inflasi. Macam mana? Sekarang ni dah faham tak? So kalau dah faham dan nak mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya. Klik WhatsApp, follow Instagram dan follow saya punya blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.